Kylian Mbappe menjadi sales handal Randal Kolo Muani untuk Manchester United. Kylian Mbappe memasarkan Randal Kolo Muani untuk Manchester United pada bursa transfer. Geliat Manchester United jelang bursa transfer musim panas 2023 semakin gencar. Setan Merah dikabarkan siap mendaratkan penyerang asal Prancis, Randal Kolo Muani. Penyerang Frankfurt tersebut memang tampil apik, Kolo Muani menjadi bagian penting Frankfurt, bahkan timnas Prancis pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Randal Kolo Muani tampil saat Prancis menghadapi Belanda dan Irlandia. Ketertarikan Manchester United untuk merekrut Randal Kolo Muani diwarnai harga transfer yang sangat tinggi. Dikutip dari ESPN, Randal Kolo Muani dipatok mahar senilai 120 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Harga ini cukup menguras dompet Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Apalagi, Setan Merah juga akan mengincar sejumlah pemain anyar. Namun, harga fantastis itu diyakini pemain timnas Prancis, Kylian Mbappe, sebagai yang terbaik. Mbappe menilai penampilan Randal Kolo Muani sangat memuaskan. Dia adalah penyerang dengan penawaran opsi berbeda untuk permainan tim kami, kata Kylian Mbappe, dikutip dari Metro. Sementara itu, Randal Kolo Muani sendiri memiliki keinginan besar untuk bermain bersama tim top Eropa. Saya selalu bermimpi bermain di klub besar, ucap Kolo Muani. Tak hanya Manchester United yang menargetkan tanda tangan Randal Kolo Muani. Rival abadi Manchester United, Liverpool, juga siap menjadi pesaing dalam perebutan jasa Kolo Muani. Marcel Sabitzer dihantam cedera saat bela timnas Austria, kabar buruk buat Manchester United. Laga internasional kerap mendatangkan malapetaka bagi klub-klub besar Eropa. Pada Maret tahun 2023, giliran Manchester United yang mendapat kabar buruk dari pertandingan internasional kalender FIFA. Manchester United terancam tak bisa memainkan gelandang Marcel Sabitzer selama beberapa saat. Sabitzer mengalami cedera lutut ketika memperkuat timnas Austria di kualifikasi Euro 2024 pada pekan lalu. Sabitzer mendapat cedera ketika membela Austria melawan Azerbaijan. Pada laga tersebut Sabitzer yang dipercaya sebagai kapten tim sebenarnya tampil sangat baik dengan membuat 2 gol dan 1 assist guna membantu Austria menang 4-1. Sayangnya Marcel Sabitzer tak bisa menyelesaikan pertandingan, dia harus diganti pada saat laga berjalan 74 menit, pelatih Austria Ralf Rangnick memastikan Sabitzer diganti karena terkena masalah pada lututnya. Pemain 29 tahun itu terpaksa tak ikut ambil bagian pada laga kedua Austria di kualifikasi Euro 2024 melawan Estonia yang berlangsung Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023 dini hari. Belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami Sabitzer, jika harus absen cukup lama maka akan menjadi kerugian besar bagi Manchester United, manajer Erik ten Hag akan kekurangan stok pemain di lini tengah. Manchester United sebelumnya sudah ditinggal 2 gelandangnya, Christian Eriksen dan Donny van de Beek yang mengalami cedera parah. Cederanya Eriksen yang membuat Manchester United merekrut Sabitzer di akhir bursa transfer Januari tahun 2023. Sabitzer didatangkan Manchester United dari Bayern Munchen, dengan status pemain pinjaman selama 6 bulan hingga akhir musim nanti. Sejak bergabung ke Old Trafford, Sabitzer mampu tampil menjanjikan, dia sudah membuat 1 gol dari 9 penampilan. Sabitzer turut membantu Manchester United menjuarai Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Manchester United diperkirakan akan mencoba mempermanenkan Sabitzer di musim panas 2023 nanti, namun Setan Merah sebenarnya tak memiliki opsi untuk membeli Sabitzer saat masa pinjaman berakhir. Manchester United gerak cepat seriusi transfer David Frateschi. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah mengirim scout ke Italia untuk mengamati performa David Frateschi secara langsung bersama Sassuolo. Frateschi merapat ke Sassuolo pada tahun 2017 silam, mulanya ia sempat disekolahkan dulu ke Monza, Empoli, dan Ascoli. Sassuolo akhirnya memetik manfaat dari menyekolahkan Frateschi ke 3 klub tersebut, pada musim 2022 lalu, pemain 22 tahun tersebut jadi andalan lini tengah klub yang bermarkas di Mapei Stadium tersebut. Sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 67 kali di semua ajang kompetisi, ia menyumbangkan 10 gol dan 4 assist. Penampilan David Frateschi ternyata langsung menarik perhatian beberapa klub Eropa lainnya, di antaranya ada AS Roma dan AC Milan. Dari Inggris, Manchester United juga disebut tertarik pada gelandang yang sudah bermain sebanyak 4 kali bersama timnas Italia itu, Manchester United memang tengah mencari gelandang anyar.
Sebab musim depan ada kans mereka ditinggalkan satu atau dua gelandangnya, di antaranya Scott McTominay dan Fred. Ada juga Marcel Sabitzer, ada kans ia akan dikembalikan lagi ke klubnya setelah masa peminjamannya berakhir pada musim panas 2023 nanti. Manchester United sebelumnya dikabarkan mengincar Frankie de Jong, namun sulit bagi Manchester United untuk membujuk sang pemain meninggalkan Barcelona. Manchester United akhirnya mengalihkan perhatiannya pada David Fratesi. United tampaknya memang cukup serius membidik sang gelandang, sebab kabar terbaru menyebut, Manchester United mengirim scout ke Italia untuk mengamati langsung performa Fratesi. Kabar ini didapat dari laporan Gazzetta dello Sport, laporan itu menyebut bahwa scout tersebut akan mengamati Fratesi cukup lama. Sang pemandu bakat disebut akan mengirim laporan ke Old Trafford sekitar bulan Mei mendatang. Thomas Tuchel latih Bayern Munchen, Manchester United bakal dapat kabar buruk. Thomas Tuchel baru saja resmi ditunjuk menjadi pelatih Bayern Munchen menggantikan Julian Nagelsmann. Bergabungnya Tuchel ke Allianz Stadium bakal ikut merepotkan raksasa Inggris, Manchester United. Jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan adanya pergantian pelatih di Munchen bisa membuat rencana Manchester United di musim panas 2023 berantakan, setan merah terancam tak bisa mempermanenkan gelandang Marcel Sabitzer. Selama masa peminjaman, Sabitzer tampil memuaskan, pemain asal Austria itu sudah berhasil mencetak satu gol untuk setan merah dan turut membantu Manchester United menjadi juara Piala Liga Inggris atau Carabao Cup bulan lalu. Manchester United diperkirakan berencana untuk mempermanenkan Sabitzer pada musim panas nanti. Namun masuknya Thomas Tuchel sebagai pelatih Munchen bisa mengubah rencana Manchester United ini. Tuchel kemungkinan akan memilih mempertahankan Sabitzer. Saat meminjam dari Munchen, Manchester United tak mendapat opsi untuk memiliki Sabitzer secara permanen. Sabitzer juga bisa berubah pikiran dengan adanya Tuchel. Di awal musim 2023, Sabitzer jarang dimainkan Munchen karena tidak cocok dengan gaya permainan yang diterapkan Nagelsmann. Marcel Sabitzer, sangat senang dengan pengalaman bersama Manchester United, pemain akan senang tinggal bersama Erik ten Hag, kesepakatan pinjaman tidak termasuk opsi beli, itu akan tergantung pada Bayer dan pelatih baru Thomas Tuchel sekarang. Babak Sabitzer di Bayer sudah ditutup dengan Nagelsmann, waktu pengambilan keputusan sekitar Mei atau Juni, kata Fabrizio Romano. Jika Sabitzer tak bisa dipermanenkan maka Manchester United akan mencari gelandang lain di bursa transfer musim panas 2023. Manajer Manchester United Erik ten Hag memang ingin memiliki stok pemain berlimpah di lini tengah agar memudahkannya merotasi pemain. Di musim 2023, Manchester United terlalu tergantung pada trio Eriksen, Casemiro dan Bruno Fernandes di lini tengah. Setan merah sempat keteteran ketika Eriksen cedera, untungnya saat itu bursa transfer Januari masih dibuka sehingga Manchester United bisa langsung meminjam Marcel Sabitzer. Erik ten Hag makin kesengsem bawa Rasmus Højlund ke Manchester United. Meski gagal membantu Denmark mengalahkan Kazakhstan, Rasmus Højlund tetapi tampil mengesankan sebagai striker incaran Manchester United. Pada pertandingan hari kedua kualifikasi Euro 2024, Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023, timnas Denmark justru dikejutkan dengan comeback yang dilakukan oleh timnas Kazakhstan. Timnas Denmark sejatinya sudah unggul 2 gol lewat brace dari striker muda mereka, Rasmus Højlund di menit ke-21 dan 35. Namun, secara mengejutkan mereka justru dikejutkan dengan keberhasilan Kazakhstan mencetak 3 gol hanya dalam 17 menit. Alhasil, meski Rasmus Højlund berhasil mencetak 2 gol tetapi dia masih gagal membantu Denmark terhindar dari kekalahan melawan Kazakhstan. Sedangkan pada pertandingan melawan Kazakhstan, Opta mengungkapkan bahwa Højlund sukses mencatatkan statistik yang begitu mengesankan. Pasalnya, selain berhasil mencetak 2 gol dia juga mampu memenangkan 7 duel dan memenangkan 3 pelanggaran. Bahkan, Rasmus Højlund juga mampu menyelesaikan 3 dribel, melepaskan 3 tembakan ke arah gawang, hingga menciptakan 2 peluang ketika melakoni laga Kazakhstan vs Denmark. Gaya bermain yang atraktif dan selalu menghadirkan tekanan tentu sangat disukai oleh pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pasalnya, Højlund bisa menjadi versi lebih baik dari Wout Weghorst, striker pinjaman yang sangat disukai oleh pelatih setan merah itu. Menurut laporan Sport Witness, Manchester United telah menunjukkan minat nyata kepada striker Rasmus Højlund. Beruntungnya, Højlund baru-baru mengungkapkan bahwa dirinya merupakan penggemar berat klub berjulukan setan merah itu.
Kesempatan ini tentu menjadi hal positif bagi Manchester United karena mereka tengah membutuhkan sosok striker baru. Keputusan Manchester United untuk menaruh minat kepada Hojlund telah menjadi langkah awal yang tepat karena bisa didatangkan dengan harga lebih terjangkau. Menurut Transfermarkt, Rasmus Hojlund memiliki harga pasar sebesar 608 miliar rupiah karena baru saja dibeli Atalanta dengan kontrak hingga 2027 mendatang. Fabrizio Romano bocorkan target transfer Manchester United Ruben Neves. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ruben Neves. Ia menyebut bahwa tim berjuluk Setan Merah itu memang tertarik untuk meminang gelandang milik Wolverhampton. Di musim panas ini, United akan berinvestasi besar-besaran di lini tengah mereka, karena sejumlah gelandang mereka pindah secara bersamaan di musim panas ini. Salah satu pos yang ingin diperkuat Manchester adalah gelandang bertahan, nama Ruben Neves disebut-sebut jadi incaran Setan Merah. Romano membenarkan bahwa pemain timnas Portugal itu memang jadi incaran Setan Merah. Laporan Romano menyebutkan bahwa United sudah lama tertarik merekrut Neves, karena mereka sudah tahu rekam jejak sang gelandang, itulah mengapa mereka menilai pemain timnas Portugal itu adalah pemain yang sempurna untuk di lini tengah mereka. Wolverhampton dikabarkan membanderol harga sang gelandang dengan sangat tinggi, mereka meminta 100 juta euro untuk jasa Neves. Manchester United sendiri diyakini sedikit lagi akan mengesahkan transfer pertama mereka dalam waktu dekat ini.